buat stress relief juga sih buat aku, karena tiap hari kan kita ada sesuatu yang diurusin gitu. Jadi ini salah satu kegiatan aku di lokasi syuting, sambil nunggu aku sambil ngurus hidroponik juga seperti yang kalian lihat di bawah. Ini udah waktunya aku ganti air nutrisi karena abis kena hujan, jadi satu-satu airnya aku harus kosongin terus masukin nutrisi lagi. Soalnya kalau hidroponik itu nggak boleh kena air hujan. Tadi aku lupa mindahin, bukan lupa sih karena take aku gak sempet mindahin, jadi aku harus isi ulang air nutrisinya. Dikasih AB mixnya stok A, biasanya kan diambilnya 5 ml kan, pakai ada suntikannya gitu, cuman bisa pakai tutup botol juga. Kalau berkebun aku sebenarnya udah pengen coba dari dulu. Karena aku dari dulu pengen punya, aku punya cita-cita pengen punya ladang sendiri. Terus aku bisa numbuhin makanan aku sendiri, jadi aku nggak perlu belanja ke supermarket. Itu mimpi aku. Jadi semuanya berawal dari PSBB. Karena aku nggak ngapa-ngapain di rumah, jadi ya kenapa nggak belajar hal yang baru. Aku suka gardening, ya aku juga coba berkebun. Itu yang paling gampang, hidroponik, karena lahan di rumah juga kecil banget. Jadi gimana caranya aku bisa numbuhin sayur-sayuran tapi dengan lahan yang sempit gitu ya. Jawabannya adalah hidroponik. Dan akhirnya dari situ aku belajar, aku nonton-nonton di YouTube, aku baca-baca artikel. Bener-bener gak ada yang ngajarin, sampai pada akhirnya aku ketemu teman online yang bantuin aku untuk hidroponik juga gitu. Aku belajarnya dari pok choy. Pok choy itu pertama masih gagal, tapi masih bisa dimakan, tapi dia kurus-kurus jadinya. Terus sawi udah, terus kangkung berhasil, kangkung udah aku tumis kemarin, terus bayam juga berhasil, bayam juga udah aku makan, pok choy juga udah 3 kali. Ya, terus sekarang ini yang keempat deh. Apa ya, kalau aku personally karena ada kepuasan tersendiri ngurusin mereka. Jadi dari gimana ya, ngelihat dari biji kecil banget terus bisa numbuh besar dan bisa kita makan, itu ada rasa kagum sama ciptaan Tuhan. Buat stress relief juga sih buat aku, karena tiap hari kan kita ada sesuatu yang diurusin gitu. Contohnya ya seperti hidroponik itu kan. Jadi apa ya, ada kesenangan tersendiri aja sih ngurusin hidroponik dan berkebun. Emang hobi sih jatuhnya. Enggak cur, kalau aku masih belum sampai level curhat sih. Cuman kan tumbuhan kan makhluk hidup juga. Mereka bernafas juga, mereka mengeluarkan oksigen dan menyerap oksigen juga. Jadi ya sesama makhluk hidup harus sama-sama dijaga lah, sama-sama makhluk ciptaan Tuhan juga kan. Ngaruh banget sih, kalau aku lebih ngaruhnya ke tanaman hias. Karena aku juga ngerawatnya pakai hati banget. Kadang juga kalau misalnya numbuh daun baru, aku ajak ngomong kayak, ih kamu numbuh bayi ya, lucu banget, kayak gitu-gitu. Terus habis itu kalau misalnya lagi mekar, oh ya ampun kamu cantik banget. Cuman sekedar kayak gitu aja, nggak yang curhat kayak hari ini aku syuting, nggak yang kayak gitu. Nggak, aku belum sampai level curhat sama tanaman, cuman ngelihat keindahan ciptaan Tuhan dengan mata kepala sendiri dan ngelihat detail daun sekecil apapun, kayak gila ini kok kayak lukisan, kok keren banget. Itu tuh bikin aku happy setiap harinya gitu.
menjalani hidup tuh jadi happy banget. Kayaknya yang pakai pipa itu lebih simple karena udah ada alat airnya sendiri, jadi airnya ngalir sendiri. Jadi kita tinggal kasih nutrisi di satu titik aja, ntar airnya ngalir sendiri, tinggal panen, nggak ribet kayak tadi mesti buang airnya dulu, harus ganti segala macam gitu. Cuman untuk pemasangannya dan caranya juga mungkin agak berbeda sedikit, dan kayaknya aku harus belajar dulu baru bisa bikin deh. Harus ikut workshop dulu deh kayaknya biar ngerti banget. Untuk kedepannya sih aku pengen punya ladang sendiri sih, doain aja. Karena di masa-masa seperti ini juga aku mikir, oh kayaknya aku butuh ladang sendiri untuk nanam sayur-sayur sendiri, jadi aku gak perlu ke supermarket. Itu doang sih mimpi aku pengen nanam tumbuhan sendiri, jadi aku gak perlu belanja ke supermarket. Udah makan makanan organik dari hasil yang aku tumbuhin sendiri. Sinar matahari full, harus full. Soalnya kalau kurang dapat sinar matahari juga menghambat pertumbuhan. Makanya aku deg-degan banget nih semai di sini karena sinar mataharinya kurang, sering mendung, sering hujan. Jadi ya lihat aja nanti. Pokoknya kalau hidroponik itu harus kena sinar matahari full. Dari pagi sampai matahari tenggelam pokoknya. Ya stress relief aja sih. Bener-bener aku semenjak berkebun tuh gak pernah stress sama sekali. Hal yang paling pertama kali aku lakuin saat aku bangun tidur ya lihat tanaman aku. Itu vitamin buat aku juga soalnya. Ya bagus sih karena kita numbuhin sendiri, jadi kita tahu apa aja yang masuk ke sayuran kita sendiri kan. Cuma nutrisi doang sama air udah. Gak ada pestisida, gak ada apa-apa. Hama juga ya puji Tuhan sampai sekarang aku gak pernah ngerasain hama di hidroponik. Jadi ya bagus lah. Iya banget, karena pangan itu kan nomor satu ya, apalagi di masa pandemi kayak gini semua orang tuh butuh makanan, bukan butuh baju atau sepatu, atau semua orang tuh perlu makan pangan. Jadi emang ya menurut aku setiap manusia itu wajib tahu cara membuat makanannya sendiri. Nanti kalau misalnya supermarket tiba-tiba tutup semuanya, mau cari makan di mana? Ya kan? Ya setidaknya sayuran lah, kalau misalnya makan ayam atau apa segala macam itu kita masih bisa makan tanpa daging. Sayur lah yang paling penting, itu sayur dan buah-buahan. Banyak banget, aku pengen banget banyak belajar di hidup ini. Makanya untuk nikah tuh ntar aja deh, nggak nikah juga nggak apa-apa. Karena aku semua orang punya pilihan hidupnya sendiri dong. Kalau aku nggak mau nikah nggak apa-apa kan. Nggak semua manusia wajib menikah loh. Iya kan, kalau aku nggak pengen ya nggak apa-apa. Karena aku tipe orang yang free spirited banget. Jadi aku pengen traveling, aku pengen keliling dunia pakai mobil, aku pengen bangun mobil aku sendiri, mobil van yang isinya dapur, tempat tidur segala macam. Aku pengen keliling dunia. Terus aku pengen mendalami free diving. Terus, pokoknya banyak banget deh hal yang aku mau lakuin. Ya adventure lah. Sih. Aku tipe orang yang, ya menurut aku dilahirkan di dunia ini untuk enjoy dunia ini. Enjoy ciptaan Tuhan. Tuhan kasih gunung, Tuhan udah kasih pemandangan yang indah, ya aku harus nikmati semua itu. Tergantung kelebihan atau kekurangan itu tergantung perspektif orang masing-masing sih. Ada yang bilang ya wanita punya kelebihan karena dia keibuan, atau punya kelebihan karena dia berani, itu kan beda-beda kan? Jadi aku gak bisa bilang suatu kelebihan juga sih. Thank you guys udah ngikutin aku dari tadi ngurus hidroponik, terus udah ngobrol-ngobrol juga. Pokoknya thank you.